Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalkan, nama saya Gabriel Steven. Kebetulan saya seorang karyawan apa saya sendiri. Pertama-tama saya berterima kasih mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas pencapaian saya berada di sini, dan juga saya selalu bersyukur untuk semua orang upline dan tentunya keluarga baru saya, ST Family. Saya benar-benar tahu kepada hari ini. Jujur, dulu itu saya seorang yang super nyaman, anak pertama dari 3 saudara. Setiap saya minta apapun semua, sebagian besar bisa disediakan oleh orang tua saya, bahkan bapak saya, mama saya, tinggal kode-kode aja gitu. Ini kayaknya ini bagus, ini kayaknya ini bagus. Dulu saya orang seperti itu. Saya benar-benar punya kenyamanan yang benar-benar sangat nyaman. Akhirnya beranik saya dewasa, saya bekerja, kemudian papa saya juga buka toko, sampai akhirnya berawal dari transformasi saya di IA90. Awalnya saya juga menjalani, coba aja lah, siapa tahu bisa dijalani gitu. Akhirnya saya jalani dan semakin jelas why-nya, kenapa. Jujur saya berjuang buat dua orang tua saya, buat papa mama saya. Ada mama saya, I love you so much, mom. Saya itu orang yang tadinya let it flow aja hidup, ya udah gini-gini aja, ini ada, itu ada. Buat diri sendiri semua cukup. Tapi baik lagi, mereka udah kasih yang terbaik buat saya selama 25 tahun ini. Udah saatnya saya keluar dari zona nyaman saya, kasih yang terbaik buat mereka di sini. Berjuang buat mereka bisa-bisa dari mas make it. Jujur tantangan saya sangat berat di sini karena saya masih part-time di toko papa saya. Jadi setiap pagi sampai sore saya bekerja di toko bapak saya. Kemudian setelah selesai bekerja sore sampai entah sampai kapan, entah sampai kapan saya pulang. Saya benar-benar punya mindset full heart untuk New Zealand, full time untuk New Zealand. Karena saya tahu apa yang saya kerjain di sini dan saya tahu saya berjuang untuk siapa. Jangan bilang teman-teman ikut New Zealand jadi bisa tidur enak segala apa, buat saya ini. Saya pulang malam, nyampe rumah saya bukan tidur, tapi saya mikir, gimana gue harus dapetin goal gue bulan ini? Gimana caranya? Gimana caranya benar-benar mati-matian? Saya jujur, sempat ketunda satu bulan, saya set goal di Ruby di bulan lalu. Tapi saya challenge diri saya gak turunin goal saya making goal saya di bulan ini untuk jadi emerald. Dan make it happen. Teman-teman, semua yang ada di sini, teruslah berlari untuk mimpi Anda, untuk orang-orang yang Anda sayangi, dan berjuanglah terus untuk mereka yang Anda sayangi. Sekian, Mas Yoyo.